Sobat Otomania yang dimanapun berada, kali ini saya akan membandingkan dua motor dengan warna yang sama, yaitu warna Tosca. Atau bisa dibilang ini biru Tosca. Yang pertama ini untuk Yamaha New NMAX 2020. Warnanya seperti ini. Ini dengan menambah 1.300.000, jadi sobat bisa memilih warna ini. Jadi di dealer Yamaha Gianyar ini bisa memesan warna sob, dan STNK menyesuaikan. Keren ya. Ini yang sebelahnya warna coklat X-Max. Untuk reviewnya sudah ada di channel ini, silahkan dicek aja ya. Untuk warna yang lain juga sudah ada. Nah, ini adalah Yamaha MT-15. Nanti akan ada juga tentunya warna Tosca juga. Tapi, nah ada tapinya sob. Warna Tosca untuk MT-15 ini baru dikeluarkan di Thailand sana. Jadi untuk pasar Indonesia masih belum ada warna Tosca, kecuali memang cat sendiri atau di dealer Yamaha Gianyar tadi ya. Nah, ini dia penampakannya warna Tosca MT-15 Thailand. Kelak stabilo ya, mantap. Bagaimana menurut sobat? Bagaimana kalau MT-15 Tosca itu masuk ke Indonesia? Kira-kira akan laris kah? Atau ada yang menyukai menunggu? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti ini ibaratnya survei ringan ya, biar didengar oleh Yamaha. Bisa saja akan dibuatkan warna Tosca buat MT-15 atau juga untuk XSR 155 yang sebelahnya. Yang sangat menarik di sini pas bersanding ya, XSR dengan MT-15 itu sama-sama menggunakan delta box yang sama, USD juga yang sama, kaki-kaki sama, cuma warna USD nya aja beda ya. Yang MT-15 warna gold, sedangkan XSR warna hitam. Ya beda gaya, XSR klasik, MT-15 modern. Mungkin kalau lampu depan XSR dipindah ke MT-15, mungkin neck facelift. Kita banyak informasi kisi-kisi ya di video ini. Mungkin saja ya sobat, bagaimana pendapatnya? Dengan warna Tosca dan juga seputar apa yang ada di depan kita. Untuk review yang lain silahkan tunggu di channel ini. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.